Selamat datang di Pas Family. Maret 2024, Pas Family waktunya melanjutkan perjalanan kita transit di Teli Kerawang yang sudah dari PWD gak pulang-pulang. Apa? Jalan ke kiri apa kemana? Belok kanan baru kiri. Oh, belok kanan dulu baru kiri. Iya. Nanti ya pas jalan raya kan? Ya. Baru belok kiri. Nanti jalan kanan. Iya. Ya. Tadi anterin sampai depan dulu nih, kawan-kawan. Teli Kerawang dan Alon Bima. OTW tenang. Maaf nih, kemarin videonya tidak sampai pulang dikarenakan memorinya overload, kawan-kawan. Udah di pelabuhan deh. Selamat datang di pelabuhan Tenau ya, Upang. Ya, Dek, nggak ada lagi, Dek. Hah? Buka dulu dah. Terdekat. Alfa terdekat. Nggak tahu. Iya, makanya dia 5:30 tuh kapalnya. Ya, di dalam, beli jajan di dalam. Ya udah. Ya itu Kartika 5, Bi. A few moments later. Kita beli persiapan untuk di kapal buat Kana nih. Biar enggak rewel. Berapa? 15 jam. Sini Sumba, Upang Sumba. Oh, sekarang 23 Maret ternyata, kawan-kawan. Bukan 24, maaf. Ya, 23 Maret 2024. Kita masuk dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kan kita makan sore sih. Nih. Enggak, air. Makel itu mah ngasih karcis. Jadi ini udah termasuk kali. Kartika 5. Ya apa, ambil aja. Kartika 5. Ya. Oh, terminal. Ini berapa? Ini turunnya berapa? Untuk persiapan tiket itu
Oh, ntar untuk masuk terminal. Orangnya keluar. Tuh. Udah. Ya. Terima kasih. Langsung mau di terminal ya? Ke kanan. Ya itu terminal. Oh, lurus ya? Ya. Ibu, kena parkir. Enggak deh, santai. Cari. Ya, enggak tahu, aku lupa K3 apa. Mana sih terminal? Di mana sih ya? Motor ya? Iya. Oh ini nih, yang merah-merah nih. Bapak, numpang nanya pak, kalau buat naik Kartika bawa motor, parkirnya di mana? Antrinya? Di situ pak, di Kemen Pintu, dari sana. Oh yang sini? Iya, dari sana. Oh masuk ke sana dulu? Oh iya, makasih ya. Panggul kali. Oh ini nih. Punya kita masuk ke kapal. Iya kali, pada mau dinas jumpa. KP3 atas. Ya, nanti dari sini ambil jalur kiri, nanti ke tempat. KP3. KP3. Oh iya. Apa itu kita apa itu? Tiket. Oh, tiket doang. Iya. Ya. Oh iya, nanti tuh baru cekin ya, Kakak ya. Oh iya. Oke. Terima kasih. Ibu bisa turun nanti apa? Sepeda. Iya. Bentar doang kan ya? Iya. Ana turun, Bapak mau ngambil surat dulu. Oke, Dek. Surat jalan. KP3 di sebelah kiri, sebelah kanan jalan pak. Nah, kantornya itu ambil jalur pertamina pak. Kan naik. Ya, nanti pak situ. Oh, pak ke sini. Pertamina situ. Iya. Pas ambil kiri terus. Lurus aja nanti di samping rumah biru tuh. Di sebelah biru. Oh, ini? Iya. Di sebelahnya itu langsung ada. KP3? Ya. Oh, iya. Terima kasih. Bikin surat jalan kalau di pelabuhan Tenau. Bikin surat jalan dulu nih di KP3. A few moments later. Alhamdulillah tidak dipersulit. Ya. Jadi sampai kemana aja kemarin? Mau tain perbatasan. Iya, mesin lo kuat. Yang kalah kampas rem, kampas kopling, pas di Flores. Ayo duluan ya. Balik lagi. Bikin
surat jalan dulu. Kayaknya mau habis langsung ya, langsung ya. Surat jalan biarin aman. 2000 years later. Bapak makasih ya. Ya, ini sih, Pak. Kita parkir-parkir dulu. Oh, ya. Ya, oh, langsung naik. Ya. Turun dulu, aku mau parkirin dulu. Situ pak. Suasana parkiran. A few moments later. Lepas tangan dong, Dek. Kamar kelas 3. Ah, alhamdulillah. Pilih mau di mana? Dekat pintu aja ya. Assalamualaikum kawan-kawan. Ini ruangan kamar kelas 3. Berpintu biru, dan ini ruangan kelas 2 yang berpintu kuning. Ini ruang informasi kelas VIP dan kelas 1-2 di atas. Di sini ruang bermain anak. Mana ruang bermain anak? Oh, ini nih ruang bermain anaknya. Ini kelas VIP. Ruang tidur itu ruang bermain anak. Emang ada lagi? Ya udah. Suasana charger di lantai atas. Di sini ada ruang merokok. Kita lihat lantai 4. Wah, naik lift ternyata. Top deck. Ada mini futsal, kafetaria, ruang bermain anak, dan area santai untuk berjemur. Ayo atas. Ini ruangan penyanyi-penyanyi.
masih nyandar di pelabuhan Ende. Kota Ende. Ada ke atas kapal. Oh, ini lapangan mini futsalnya. Ini arena bermain anaknya. Tuh, udah main Frozen. Ya kan tidur tadi sore. Suasana dari atas melihat pemandangan kota Flores, Ende. Ruang duduk. Ekonomi duduknya. Suasana ekonomi. Waalaikumsalam. Ya, Gun. Hours later. Suasana kapal Dharma Kartika 5 saat ingin sandar di pelabuhan Wengapu. Nih suasana ruang makan. Smoking area. Barber shop. Kamar mandi wanita. Ruang baca swalayan. Ruang medis. Kamar mandi pria. Toilet pria dan wanita. Oh, kamar kelas 2. Wah, cukup lengkap ya. Ada ruang karaoke. Gratis karaoke. Oh, setiap pembelian snack dan minuman. Ya, fasilitasnya sudah kayak hotel berjalan lah ini. Cukup oke. Dan di sini juga ada musola ya. Ini musola untuk yang muslim menjalankan sholat. Alhamdulillah. Sandar juga kita di pelabuhan Wengapu.
pas dibarengin sunrise. Kita keluar dengan didorong nih senja nih. Iya. Buka busi dulu banjir. Ternyata businya mati kawan-kawan. Ayo, waktunya kita keluar pelabuhan. Masih bungkus. Iya. Ya.
Kita sudah keluar pelabuhan Waingapu. Aspal pertama di Sumba. Alhamdulillah kawan-kawan, Vespa Mili sudah mendarat di Sumba. Waktunya kita eksplor Sumba. Kita sudah dijemput sama Mas Iwan Sumba Timur. Mandi-mandi dulu di rumah Mas Iwan.